Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cikgu nak mulakan dengan latihan-latihan daripada Jom Cuba 12.1. Jadi untuk soalan 1, 2, 3 dan 1, 2 dan 3 adalah berkaitan dengan mood. Jadi apa itu mood? Iaitu data-data yang paling kerap. Okey, data-data yang paling kerap. Jadi kita tengok kekerapan setiap satu data yang ada di sini. Satu, ada berapa kali? Satu, dua, tiga, ada tiga kali. Kosong pun ada sebenarnya. Okey, tertinggal. Okey, kosong ada berapa kali? Kosong ada sekali saja. Untuk dua, ada berapa kali? Dua, satu, dua. Okey, ada dua. Untuk tiga, ada berapa kali? Satu, dua. Okey, jadi yang paling kerap adalah satu. Jadi, mood adalah satu. Untuk B, kita mulakan dengan yang paling rendah sekali. RM7 ada berapa kali? Satu dan dua. Okey, dua. RM8 ada berapa kali? Satu dan dua. RM9 ada berapa kali? Satu kali. RM10 ada berapa kali? Sekali juga. Jadi mod dalam kes ini ialah RM7 dan RM8. Seterusnya untuk C, kita tengok nombor yang paling kecil sekali, 60. Ada berapa? 1, 2, 3. Kemudian 60, 63. Ada sekali. 64 ada sekali. 67 pun ada sekali. Jadi mode adalah 60. Okey, jadi kamu sendiri tak perlulah nak buat macam ni. Okey, jadi kamu bilang-bilang je, kamu tengok saja kamu dah boleh agak data mana yang paling banyak. Okey, jadi catatkan saja yang banyak tu, dan untuk pastikan kita perbandingan antara data boleh banyak, tak perlu catatkan semua data-data yang kita nampak sedikit tu. Okey, seterusnya untuk soalan nombor 2, soalan nombor 2 dan nombor 3 ni cikgu takkan lukislah. Okey, ya. Jadi untuk mood ni tengok saja. Okey, tengok saiz SS ada 20 orang. 20 orang menggunakan saiz SS. Okey. Okey, sebab ni jadual menunjukkan saiz baju 145 orang peserta larian Jom Sihat. Saiz S ada 17, saiz M ada 15, saiz L ada 37. Okey, 37. Jadi yang lain, nombor lain, kekerapan yang lain semua lebih kurang daripada 37, iaitu XL ada 31 dan XXL ada 25. Jadi untuk mod dalam kes ini adalah size L. Okey, size L bukan 37. Okey, jawapan dia size L kerana kekerapan terbanyak. Dia punya kekerapan terbanyak, iaitu kekerapannya adalah 37. Okey, nombor 3A. Nyatakan mod bagi perwakilan data di bawah. Isi padu minyak dalam botol. Jadi ada 3 botol yang mempunyai isi padu 0.1, 2 botol berisi padu 0.2, ada 1 botol dengan isi padu 0.3, ada 4 botol dengan 0.5 dan ada 3 botol dengan isi padu 0.4 dan ada 4 botol dengan isi padu 0.5. Jadi mod adalah 0.5 liter, iaitu dengan kekerapannya 5. Tapi jawapan yang inilah. Okey. Seterusnya sampai B. Okey, yang ini kita kena tahu baca dia. Alright. Kita tahu baca. Kita boleh baca ialah 26, 26. Okey, jadi 2 dan 6 di belakang. 26, 26, 27, 28. Jadi 26 itu paling banyak setakat ni. Iaitu 26 ada kekerapannya ada 2. Kemudian bila kita sambung dengan 31 ada 2 kali.
Kemudian 32, 32, 32, 32 ada 3 kali. Okey. Dan kemudian di hujung sana 7 tu di belakang tu ada 3 kali. Maksudnya 37, 37, 37. Dan kemudian 40, 42, 45. Okey. Jadi kita dari sini kita dapati bahawa kita berkata di sini mod adalah 32 dengan kekerapan 3 kali. Dan kekerapan ataupun mod itu adalah 32 dan 37. Okey, jadi yang ni cukup padamlah. 32 dan 37. Kekerapan untuk 32 adalah 3 kali. Kekerapan 37 juga 3 kali. Jawapannya 32 dan 37. C. Upah murid menjual penanda buku. Okey. Jadi ada seorang budak yang menerima upah RM4. Oh, masalah, salah. Okey. Terbalik. Sebab kekerapan yang kepada Y, jadi ada 4 murid yang menerima RM1. Okey, RM1 ada 4. Dan kemudian RM2 ada berapa orang? Ada 8 orang. RM3 ada 6 orang. Dan RM4 ada 2 orang. Jadi modnya iaitu dengan nilai yang dengan kekerapan terbanyak ialah RM2. Okay, seterusnya soalan nombor 4. Tentukan median bagi set data berikut. Okey, cikgu data tu cikgu dah susun. Jadi untuk dapatkan median, kita kena susun daripada kecil ke besar. Jadi pertama kita susun 3, 5, 7, 7, 8 dan 12. Okey, jadi dalam kes ini kita dapati ada 6 data yang di manakah median 6 tambah 1 bahagi 2, kita akan dapat 7/2 iaitu 3.5, iaitu itu bukan jawapannya, tapi kedudukan adalah yang antara nombor 3 dan nombor 4. Nombor 3 7, nombor 4 pun 7, jadi kita tak perlu campur. Jadi kita dapati median dia adalah 7 kerana nombor yang sama. Untuk B, begitu juga kita perlu susun daripada kecil sampai besar. Yang paling kecil adalah 27. Dan kemudian 28. Dan kemudian 37. 38. 47. 48. 56 dan 68. Kita ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tambah 1 bahagi 2, kita dapati 4.5. Kedudukan dia di antara nombor 4 dan nombor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini, jadi untuk mendapatkan median, kita campurkan dua nilai tersebut dan bahagi 2. Tambah 47 dan bahagi 2 iaitu 42.5. Itu nilai median. Seterusnya C, kita kena susun juga daripada kecil sampai besar, iaitu 3 dan 4. Oops, kita ada 3 lagi sebenarnya, dudukan 3. Dan kemudian 4. Dan kemudian
7. Oh, ada 3 lagi sebenarnya. Ada berapa kali 3? Okey, ada 3 kali 3. Okey, sini. 3 juga. 3. Kemudian 4. Dan kemudian 7. Selepas itu 10 dan 11. 10 dan 11. Dan kemudian 50 sebanyak 2 kali. Dan kemudian 90 dan 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kedudukan median adalah 11 tambah 1 bahagi 2, iaitu 12 bagi 2 yang ke-6. Yang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi median adalah 10. Okay, soalan nombor 5. Jadual menunjukkan bilangan penumpang feri di JT Pulau Pangkor pada bulan Januari, hitung median. Kita ada, kalau bilangan penumpang ada 10, kekerapannya ada 5, yang 20 ada 8, 30 ada 7, dan 40 ada 10. Kita mencari median. Okey, pertamanya cikgu tunjukkan secara experimentation, iaitu ada bilangan penumpang sebanyak 10 orang, ada 5 kekerapan. Itu bermaksud kita boleh tulis 10, 10, 10, 10 dan 10. Dan kemudian ada 20 penumpang sebanyak 8 kali. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada 7 kali 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak muat nampaknya. Okey, lepas tu kita kena sambung lagi. Dan 10 kali lagi. Kita sambung sini. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi apa maksud median? Median itu data yang duduk di tengah-tengah. Kalaulah kita susun data ni daripada awal sampai ke akhir. Jadi apa perlu kita buat? Kita bilang berapa data semua sekali. Kita ada nak bilang berapa data tu, kita campurkan semua ni. Iaitu 5 tambah 8 tambah 7 tambah 10. 10, 17, 25, ada 30 data. Okay? Jadi semua sekali ada 30. Jadi median tu yang duduk di tengah-tengah. Okey. Di tengah-tengah tu maknanya kita akan dapati tengah-tengah tu kalau dah ini duduk di hujung sana, kita akan dapati okey, tak nampak pula, ada sebahagian terhilang. Okey. Dia akan 40 duduk sana, yang di mana yang duduk tengah-tengah tu yang nombor berapa belas? 15. 15 dan 16 ada duduk tengah-tengah. Faham kenapa 15 dan 16? Cuba bayangkan ni, letak di hujung sana. Jadi okey, jadi yang tengah-tengah, yang di tengah-tengah, okey, tengah-tengah. Jadi kalau tengok, okey, cuba ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16. Yang ini yang ke-15. Ke-15, yang ke-16. Okey, maknanya duduk tengah-tengah tu sebelah kanan sama banyak dengan sebelah kiri.
Itu masuk median. Saya duduk di tengah-tengah. Sebelah kanan saya sama banyak dengan sebelah kiri. Jadi jawapan dia tu adalah 30. Itu secara experimentation. Okay, jawapan dia adalah 30. Dia ni 30 ni kebetulan je. Okay, ni 30 yang lain. Ini bilangan. Okay, ada jumlah eh. Jumlah. Jadi median pun 30. Tapi tak praktikal untuk kita buat macam ni sentiasa. Mari kita tengok cara yang lebih ringkas selepas experimentation tadi. Kita buat, kita kena kata 1 sampai 5 ialah data yang 10. Baik. 1 sampai 5 adalah untuk 10 penumpang. Boleh faham kenapa 1 sampai 5? Sebab ada 5. Kekerapan yang 5. Macam kita buat eksperimen tadi, yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5 adalah okay, penumpang 10. Kemudian penumpang 20 orang ialah daripada nombor 6 kepada nombor berapa? Sampai nombor? Bukan sampai nombor 8, tak. Okay, jadi yang pertama sampai ke 5. Okay, jadi apa perlu kita buat? Kita tulis dulu kumulatif. Kumulatif tu macam ni. Mula-mula 5. Lepas tu 5 tambah 8, 13. Di sini 30. Lepas tu 40. Ni cara ringkas eh. Okay, 13 tambah 7. Dapat 20 dan dapat 30. Okay, itu kumulatifnya. Jadi, kita buat lepas tu 1 hingga yang pertama sehingga yang kelima adalah di mana feri itu mengangkut 10 orang. Kemudian, tengok dulu. Yang keenam sampai ke 13 di mana dalam feri itu ada 20 penumpang. Yang ke 14 hingga 20 ada 30 penumpang. Kita buat kita susun daripada kecil sampai besar. Dan yang ke 21 hingga 30 di mana jumlah penumpang dalam feri ada 40. Jadi median adalah yang duduk di tengah-tengah. Okey. Yang tengah-tengah itu kalau kita tahu jumlahnya ada 30 jadi kedudukan median adalah nilai data ini tambah 1 dan dibahagi 2. Tambah 1 bahagi 2 kita kena dapat 15.5. Yang ini ada ter. Ter tu ialah maksudnya kedudukan dia. Okey. Jadi dekat manakah 15.5 tu? Dekat sini. Dekat 1 hingga 5 ke? 6 hingga 13 ke? 14 sampai 20. Okey, 14 sampai 20 dulu. Berapakah jumlah penumpang dalam feri tersebut? 30. Jadi 15.5 ada di sini. Okey, di antara 14 dia. Jadi feri ke 14 penumpangnya 30, feri ke 15 penumpangnya 30, feri ke 16 penumpangnya 30. Jadi median ada di sini. So jawapannya adalah 30. Ada soalan? Okay. Seterusnya, soalan nombor 6. Hitung median bagi perwakilan data berikut. Plot titik menunjukkan bilangan murid yang mengunjungi pusat akses dalam seminggu. Okay, jadi berapa murid yang mengunjungi sebanyak 3 kali seminggu? Okay, 3 kali seminggu ada 2 murid. Okay, jadi kita nak plot macam mana ni eh. Okay, ada 3 murid. Sorry, ada 2 murid. 2 murid mengunjungi 3 kali seminggu. Jadi kalau kita tulis balik 3 dan 3. Murid pertama 3 kali, murid kedua pun 3 kali. Okey. Kemudian ada 4 murid yang mengunjungi pusat akses tu sebanyak 4 kali. Jadi 4
empat, empat dan empat. Okey, ni Aminah, Joyah, Timah dan siapa-siapa nama dia lah. Okey, kemudian ada lima murid yang mengunjungi pusat akses lima kali seminggu. Kebetulan lima tu sama je. Kemudian ada lima murid yang mengunjungi pusat akses sebanyak enam kali. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima. Lima murid. Okay? Ada lima murid mengunjungi pusat akses enam kali seminggu. Kemudian ada tiga murid mengunjungi pusat akses sebanyak tujuh kali. Dan kemudian ada dua murid yang mengunjungi pusat akses sebanyak 8 kali seminggu. Okey, jadi cikgu data tu cikgu tukar balik eh. Okey, jadi pertamanya kita boleh tahu mean itu kita campurkan dulu jumlah semua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Jadi kita tambahkan semua kita akan dapati 21 dan kita tambah 1 untuk kita tahu kedudukan dan bahagi 2 dapat 22 bahagi 2 iaitu 11. Yang ke-11 adalah data yang di tengah-tengah iaitu median. Kita bilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini murid ini yang pergi murid dan seorang murid tu yang pergi sebanyak 5 kali seminggu ke pusat akses. Okey, jadi mode adalah 5. Okey. Kita bukan nak mode. Okey, kita nak median. Median adalah 5. Okey, jadi cikgu dah nak terangkan bagaimana kita tak perlu nilai ni kita tetap gunakan, tapi takkan kita nak, kalau data tu betul banyak macam, takkan kita nak kira macam ni. Okey, jadi kita tulis 3 4 5 6 7 8. Jadi jumlahnya kita tulis ada 2 orang di sini. Di sini dia punya adalah kekerapan 2, sini ada 4, sini ada 5, sini ada 5, sini ada 3 dan sini ada 2. Jadi kemudian kumulatif iaitu yang 2 tetap 2. Kemudian kumulatif tu maksudnya kita campurkan 2 tambah 4 ialah 6, 6 tambah 5 11, 11 tambah 5 16, 16 tambah 3 19, 19 tambah 2 21. Jadi selepas itu kita adalah seperti kita susun mereka daripada nilai yang paling kecil, iaitu ada 2 orang yang pergi 3 kali seminggu, itu kita susun awal sekali. Dan kemudian seterusnya yang pergi 4 kali, yang pergi 5 kali, yang pergi 6 kali, yang pergi 7 kali, yang pergi 8 kali. Jadi satu orang pertama hingga orang kedua, dia orang pergi 3 kali seminggu. Orang ketiga hingga orang keenam. Macam mana cikgu dapat 3? Selepas nombor 2 lah nombor 3. Tetap macam tu. Okey? Jadi orang ketiga, orang keempat, orang kelima dan orang keenam, dia pergi 4 kali. Di sini ialah selepas nombor 6 ialah nombor 7. Selepas nombor 11, nombor 12. Lepas nombor 16 ialah 17. Dan selepas nombor 19 ialah 20. Okey? Jadi kita nak mencari orang yang ke-11 tadi, iaitu kita campurkan semua tadi, kita dapat 21. 21 tambah 1 bahagi 2 dapat 11. 11 ter iaitu dalam susunan itu orang ke-11. Orang ke-11 kat sini. Yang data dia tu iaitu yang bukan yang ni tapi yang atas ni. Okey, ada itu dia. Orang ke tengah-tengah tu kekerapan dia tu adalah 5. Okey?
Jadi untuk soalan 6B, carta pala menunjukkan saiz buah mandarin yang dijual di sebuah kedai semasa tahun baru Cina. Jadi sebabkan nombor ni tu tak, dia bukan macam A. K tu mengelirukan sebab kita ada bilangan pergi ke sana, bilangan, jadi bilangan murid pun bilangan. Okay, jadi sini senang sikit. Okay? Kita ada saiz M, saiz L, S, saiz M, saiz L dan saiz XL. Okay, bilangan dia, kekerapan dia, kekerapan untuk S adalah 15, kemudian 30. Di sini ada 15 biji, 30 biji. Dan kemudian ada 75 biji. Dan kemudian XL ada 45. Jadi kita buat kumulatif. Kumulatif iaitu kita campurkan. Iaitu yang pertama memang 15 juga. Tapi 15 tambah 30 kita akan dapat 45. 45 tambah 75 ialah 120. 220 tambah 45 ialah 165. Jadi dari situ kita boleh cari bilangan ataupun kedudukan dia yang nombor 1 ke sehingga nombor 15 adalah yang bersaiz S. Yang nombor 16 hingga 45 saiz M. 46 hingga 120 bersaiz L. Dan 121 hingga 165 bersaiz XL. Jadi disebabkan kita ada bilangan, kita ada itu 165, kita tambah 1 dan bahagi 2, kita dapat 166 bahagi 2. 166 bahagi 2 iaitu 83. Okey, jadi 83 duduknya adalah di antara 46 hingga 120. Jadi median adalah saiz buah tersebut iaitu L. Soalan nombor 7. Hitung min bagi setiap set data yang berikut 95, 23, 11, 12. Untuk mengira min, kamu campur saja semua nilai dan bahagikan dengan berapa nilai yang ada. Di 9 tambah 5 tambah 2 tambah 3 tambah 11 tambah 12. Dan bahagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 9 tambah 5 tambah 2 tambah 3 tambah 11 tambah 12. Iaitu 42. 2 dan bahagi 6, jawapannya adalah 7. Untuk B, 3.5 tambah 2.4 tambah 1.7 tambah 3.2 tambah 4.5, 1, 2, 3, 4, 5 bahagi dengan 5. Jadi tengok 3.5 tambah 2.4 tambah 1.7 tambah 3.2 tambah 4.5 iaitu 15.3 bahagi 5 iaitu 3.06. Seterusnya soalan nombor 8A, diberikan, diberi nilai min bagi 47X98 ialah 6. Min ialah 6. Jadi kita campurkan untuk mengira min, kita campurkan semua iaitu 4 tambah 7 tambah X tambah 9 tambah 8. Bahagikan dengan jumlah nombor yang ada iaitu 5 dan min adalah 6. Kita selesaikan ni. Jadi 4 tambah 7, 11 tambah 9, 20, 28. Jadi kita kata 28 tambah X per 5 sama dengan 6. Jadi kita darabkan, cross multiply, kita dapat
28 tambah X sama dengan 6 darab 5 iaitu 30. Jadi nilai X ialah 30 tolak 28 iaitu 2. Untuk soalan B, 7 cm, 15 cm, 12, 5, H dan 13. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 datang. Jadi kita kata 7 tambah 15 tambah 12 tambah 5 tambah H tambah 13. 1, 2, 3, ada 6 datang sama dengan 10. Jadi bila kita cross multiply dan kita bercampurkan dulu 7 tambah 15 tambah 12 tambah 5 tambah 13, kita dapat 52. Jadi 52 tambah H sama dengan, kita crosskan 10 darab 6 iaitu 60. Jadi nilai H adalah 60 tolak 52 iaitu 8. Seterusnya soalan nombor 9. Jadual menunjukkan bilangan hari ketidakhadiran 40 orang murid pada bulan Januari. Jadi bilangan yang atas ni adalah bilangan ketidakhadiran dan bawah adalah kekerapan, iaitu ada 24 pelajar yang tidak hadir selama kosong hari, maknanya dia tak ada, tak hadir. Kemudian ada 3 pelajar yang tidak hadir sebanyak 1 hari, 4 pelajar yang tidak hadir sebanyak selama 2 hari dan seterusnya. Jadi dia kata hitung min ketidakhadiran pada bulan Januari, bundarkan jawapan anda kepada nombor bulat terhampir. Jadi kita kena min untuk tahu min tu berapa, kita kena tambahkan semua. Tapi kita kena tahu bahawa ada, contohnya di sini ada 3 orang yang tidak hadir selama 1 hari, maknanya ada 1, 1, 1. Dan lebih senang lagi kalau 1 darab 3. Jadi kita buat apa? Jadi kita kata 24 darab 0 tambah 3 darab 1 tambah 4 darab 2, kerana ada 4 pelajar yang tidak hadir selama 2 hari. Maknanya 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari akan dapat 8, contohnya jumlah mereka ni 8 hari lah untuk 4 orang. Dan tambah lagi 5 darab 3 tambah 2 darab 4 tambah 1 darab 5 dan tambah 1 darab 8. Okey. Dan berapa orang semua sekali ada? Iaitu ada 40 orang. Jadi kita kira yang atas tu, iaitu 24 darab 0 ialah 0 dan 3 darab 1 3 tambah 8 di sini 8 dan tambah 15 dan tambah lagi 8 dan tambah 5 tambah lagi 8, kita dapat 47. Jadi 47 per 40 dan kita bahagikan dengan 40 dan jawapan dia 1.175. Bundarkan jawapan anda kepada nombor bulat terhampir. Jadi 1.175 iaitu nombor bulat terhampir ialah 1 hari. Okay, tengok macam mana kita nak selesaikan nombor 10 ni. Okay, untuk 10A dulu, kita ada, kita catatkan semua data tu kan. Cuma cikgu 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20, ada 21 sampai 25, 26 sampai 30, ada 31 sampai 35. Okey, jadi gundalannya, okey, kita tandakan satu persatu eh. Kita ambil data yang diberikan tu, pertamanya kita ambil daripada atas ke bawah ataupun ke kanan, tak kisahlah. Okey, contohnya cikgu akan pergi daripada atas ke bawah. 18. 18 kat mana? 18 kat sini.
gundalan tu tulis. Sebab gundalan tu tandakan satu kat sini. Kemudian 18 lagi. Satu lagi. Kemudian 26. 26 dekat sini. Dan satu. Okay, pastikan salah satu jari kamu tu tunjuk kat nombor. Nanti sebab apa? Mungkin ada skip ke atau terbuat dua kali lebih ke. Okay? Cikgu, jari cikgu yang satu lagi sedang tunjuk 26. Lepas tu turun pada 16. 16. 16. Ha, sini. Lepas tu ada 6. 6 dekat satu dekat sini. Lepas tu naik atas. 28. 28. 28. 28 dekat sini. Kemudian 23. 23 dekat sini. 35 dekat sini. 33 sini. 16. Dan kemudian 18. Okey. Ni dah ada 4. Yang kelima kita tanda gini. Ha, ni tunjukkan 5. Senang nak kira. Okey. Alright. Lepas tu 30. 30. 22. 19. 34. 24. 24. 13. 32. 27. Okey. Jadi yang dikatakan kekerapan, yang ini ada satu sajalah. Yang ini pun ada satu. Yang ini ada lima, enam. Yang ini empat. Yang ini empat dan empat. Kita bilang satu, dua, tiga, empat, lima. Lima darab empat, 20. Kita tengok sini. Okey, dua, lapan, 12, 20. Okey, jadi jumlah dia 20. Okey, cantiklah. Okey, mari tengok yang B pula. Kita buat sikit lagi. Kita ada, okey, jadi dia dah bagi. Tapi dia tak lengkap untuk B, eh. Dia bagi 10 sampai 19 je. 10 hingga 19. Jadi, seterusnya 20 lah. Sampai 29. 30 sampai 39. 40 sampai 49. Berapa dia buat tu? 1, 2, 3, 4 baru. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi kita pergi terus 50 sampai 59. Dan 60 sampai 69. Okay, jadi sama juga kerja tadi. Pastikan kita buat gundalan dia tu. Gundalan. Lepas tu bilangan. Ataupun kekerapan, eh. Okey, jadi kita ada 47, 47, 47, 47. 1, 1. Lepas tu ada 42. Dekat sini juga. Lepas tu 31. Lepas tu 35 pun dekat sini. Kemudian 34 pun dekat sini. 48. Sini 48. Lepas tu 65. 65. Ke bawah. 32. Lepas tu 39. Okey. Kemudian 23, 54. 53 dan 54. Dan kemudian 43, 48. 43, 48. Kemudian 42. Kemudian 23. 42 lagi. 15. 58. Dan 31. Kita tengok sini ada 1, 2, 6, 8, 2 dan 1. Data kat sini ada berapa? 5 dan 4 juga 20. Kita bilang balik. Tengok sini 1, 3, 9, 17. Okey, cukup 20. Okey, jadi pastikan bilangan tu cukup lah untuk ni. Dan kamu kena buat nanti ni. Sebab data nanti yang kamu akan belajar nanti mungkin lebih daripada 20. Okey, jadi nak pastikan tak skip tu memang kena buat gundalan. Kalau kamu cari-cari-cari tu kadang biasanya terlebih atau tak cukup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita teruskan dengan soalan nombor 11. Di mana data-data yang diberi ialah 22, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17 dan 40. Rate, hitung mean, median dan mode. Okey, jadi kita nak kira mean dahulu. Okey, itu A, mean. Mean, kita campurkan semua. 2 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 10 tambah 11 tambah 16 tambah 17 tambah 40. Dan bahagikan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data di sini. Dua tambah dua, tambah tiga, tambah lima, tambah tujuh, tambah sepuluh, tambah sebelas, tambah enam belas, tambah tujuh belas, tambah empat puluh. Dan kita dapat 113. 113 per 10 iaitu 11.3. Seterusnya, median. Median. Untuk median, data ni memang dah disusun dengan sempurna, iaitu daripada kecil sampai besar. Jadi kita bilang sekali lagi ada 10. Jadi kita cari posisi median itu, iaitu 10 tambah 1 bahagi 2 dapat 5.5. Bukan jawapan dia 5.5, tetapi kedudukan yang ke-5.5, iaitu yang nombor 5 tambah yang nombor 6 dan bahagi 2. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni yang ke-5, yang ni yang ke-6. Jadi kita tambahkan yang nombor 5 dan nombor 6. Jadi 7 tambah 10 bahagi 2 dapat 17 bahagi 2, iaitu 8.5. Dan seterusnya, mode. Mode adalah yang paling kerap. Paling kerap maksudnya kita ada dua kali. Okey, kita dah susun data ni, kita dah susun dengan dah susun mengikut susunan dia ataupun daripada turutan menaik, okey. Jadi kita tengok saja. Kita tengok di sini, mode ini sahaja yang ada dua kali. Jadi mode adalah dua. Okey. Dua kerana nombornya dua, bukan kerana dia punya bilangan tu dua. Okey, jadi itu sahaja untuk soalan A. Okey. Dan B, sukatan kecenderungan memusat yang manakah sesuai digunakan? Okey, kalau kita tengok kesusunan susunan kita ni ataupun nilai-nilai mean, median dan mode kita ni memberikan 11.3, 8.5 dengan 2. Jika kita kaji data ini, kita akan dapati bahawa data yang duduk yang memusat yang nampak pergi ke tengah tu adalah lebih kepada median. Okey, jadi yang ini paling sesuai. Okey, yang paling sesuai. Kenapa? Cikgu katakan yang tak sesuai itu. Okey, jadi kenapa data tu nampak macam 11.3? Dia 11.3 tu adalah mean dari data-data yang paling besar dan paling kecil itu dia tak nampak. Okey, jadi data ni tunjukkan 11.3, tapi kita ada 40, kita ada 2. Dia tak nampak dia lekat dekat tengah tu. Okey, jadi dalam kes ini mode juga tak sesuai, kita memberikan jawapan yang ni. Okey, jadi ada dalam kes ini
median adalah yang paling sesuai digunakan. Kalau kamu tengok sini 11.3 dia lebih 11.3 tu duduk di sini, tapi sebenarnya data yang banyak data tu lebih kepada data 8.5. Itu yang lebih melekat. Dia, sebab apa? Dia akan membuang segala data di sebelah kanan dan sebelah kiri. Dia akan lebih pada memusatkan jumlah data ataupun nilai-nilai data yang diberikan. Okay, seterusnya untuk soalan nombor 12, jadual menunjukkan skor markah ujian ejaan bahasa Inggeris bagi sekumpulan murid tingkatan 1. Okey, ada 5 ataupun ada 4 murid yang skor 5. Ada 16 murid yang skor 6. Jadi data tu bukan macam ni. 5 5 5 5. Okey, bukan ada 4. 4 oh ini 4 orang yang skor 5. Yang skor 6 ada 16 orang. 2 3 4 okey. Bukan cikgu nak lengkapkan, eh, cuma nak beritahu beza antara nombor atas dengan nombor bawah. Okey. Okey, jadi ni bilangan murid. Ada 4 orang yang skor 5, ada 16 orang yang skor 6. Jadi bagaimana kita nak mengira mean dari data ini? Okey, jadi mean lah campur 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Tapi lebih bijak lagi kalau 5 tambah 5 darab 4 pun 20 juga. Kalau kita tambah ni pun 20 juga. Jadi kita akan mengira mean, kita akan darabkan saja 5 darab 4 tambah 6 darab 16 tambah 7 darab 12 tambah 8 darab 7 tambah 9 darab 6 tambah 10 darab 5 dan kita bahagikan dengan berapa orang jumlah semua sekali? 4, 20, 20, 32, 39, 45, 50 orang. Ada 50 pelajar. Jadi kita nak kira. Kira jumlah atas dulu. 5 darab 4 tambah 6 darab 16 tambah 7 darab 12 tambah 8 darab 7 tambah 9 darab 6 tambah 10 darab 5 iaitu 360 bahagi 50 dan kita bahagi 50 iaitu 7.2. Dan kemudian diminta juga kita mengira median. Median adalah data yang di tengah-tengah. Jadi yang untuk yang ini cikgu akan buat di sini, iaitu bilangan murid ada 4, kita akan bilang kumulatif. Okey, kumulatif iaitu 4 di sini, 4 tambah 16 20 di sini. Tulis di tepi sikit, eh, sebab cikgu perlu ada ruang untuk tulis berapa ke berapa yang sebenarnya. 20 tambah 12, 32. 32 tambah 7, 39. 45 dan 50. Apa yang cikgu nak buat seterusnya adalah cikgu nak tulis pada kamu, iaitu 4 orang itu ialah orang nombor 1, pelajar nombor 1 hingga pelajar nombor 4. Dia orang skor 5. Okey? Nampak? 1, 2, 3, 4. Orang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Yang ini orang kelima. Jadi tak sini lima. Macam ni kita nak susun ni. Selepas 4, 5 lah. Yang tadi tu kumulatif. Kita buat itu. Jadi selepas 20, 21. Selepas 32, 33. Selepas 39 ialah 40. Dan selepas 45 ialah 46. So apa kena mengena dengan kita punya median? Kita akan cari kedudukan median itu, iaitu ada 50 orang di sini dan kita tambah 1 dan bahagi 2. Okey, jadi kadang-kadang ada student tanya cikgu, kenapa kita tambah 1 bahagi 2?
Contohnya, cikgu beritahu kamu jika satu pelajar nombor satu, pelajar nombor dua, pelajar nombor tiga, pelajar manakah yang hidup di tengah-tengah di pelajar sini? Kalau kita kira 3 bahagi 2, 3 orang pelajar, 3 per 2, 3 per 2 ialah 1.5. Tetapi kalau 3 orang ini kita tambah 1 dahulu, kita dapat 4. 4 bahagi 2, 2. 2 ini kedudukan kedua. Nampak? 1 yang kedua. Bukan kedudukan 1.5, tapi kedudukan yang kedua. Jadi setiap kes, cikgu akan tambah 1 dan bahagi 2. Okay, itu untuk mencari kedudukan pelajar yang duduk di tengah-tengah dalam segi median, iaitu posisi dia tu duduk. Okay? Jadi di sini lah 50 tambah 1, 51 bagi 2 lah 25.5, iaitu yang ke-25. Kita tambahkan dengan yang ke-26 dan bahagi 2. Dalam kes ini, yang ke-25 duduk di sini. Sebab 21 hingga 32, yang ke-25 dan ke-26 duduk sini. Di antara 20 pelajar itu, mereka skor 7. Jadi, median adalah 7. Okay, harap kamu boleh faham. Dan akhir sekali, mode. Okay, mode kita boleh tengok data saja. Tak perlu pengiraan. Mode adalah skor yang paling tinggi. Bukan, okey, jadi skor paling besar 10 lah. Tetapi bilangan pelajar yang skor 10 cuma 5. Bilangan pelajar dalam grup manakah yang paling banyak? Okey, jadi kita berkata antara banyak-banyak nombor ni mana paling besar? 16. Jadi murid yang 16 itu skor berapa? Skor 6. Okey, skor 6. So jawapan mode lah 6. Kerana ada 16 ataupun kerana ada 16 pelajar yang skor 6. Okey? Okey, so dalam kes ini, dari untuk B dikata sukatan kecurangan memusat yang manakah sesuai digunakan. Okey, jadi dalam walaupun jawapan pada buku dia bagi tahu kita mean adalah yang paling sesuai digunakan, tetapi cikgu set ada sedikit pandangan, iaitu sama ada kamu menggunakan mean atau menggunakan median adalah amat sesuai. Dan dalam kes ini mode juga tak juga boleh juga digunakan, ataupun memang bila kita gunakan dalam kombinasi adalah yang paling sesuai sebenarnya. Okey? Jadi yang, tapi pada cikgu untuk katalah kita perlu data yang mana untuk menunjukkan keadaan ini, cikgu boleh ambil mean, cikgu ambil juga median untuk menunjukkan kecundan sukatan memusat, itu berpusat ke mana. Okey, kerana apa? Kerana dia tak ada hujung data yang macam tak ada skor yang terlalu jauh daripada ni. Dia skor daripada 5 sampai 10 je. Tak ada dah tiba-tiba ada 20. Okay, kalau yang itu akan menyebabkan skor mean itu akan lari. Okay, dan dalam kes tetapi at the same time juga median juga tidak memang tetap juga memberikan nilai-nilai yang memusat. Okay.